ikan cupang hasil silangan nih guys. Tuh ini indukannya bakal kita lanjutin lagi nih. Dari si Iqbal lagi ngobok-ngobok nih. Dia lagi nyari indukan nih katanya nih. Itu apa, Bar? Indukan. Indukan dari glowfish nih, hijau-hijau kayak gini nih. Dan yang, oh ya guys, kita bakal review yang bagan juga nih. Bagan silangan sama glowfish juga. Sama glowfish ini kayak gini warnanya guys, jadi warnanya kayak gini dan pastinya matanya hijau nih. Jadi yang kita pengen bikin tuh sebenarnya jadi ikan warna-warna kayak gini nih, jadi hijau stabilo, matanya stabilo, dan badannya sisiknya tuh kayak gini tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi di video kali ini kita mau update ikan cupang kita yang di kolam, sekalian kita review juga nih. Jadi kita mau review indukan ikan cupang kita yang ada di kolam, dan sekalian kebenaran lagi kedatangan si Iqbal nih. Kata si Iqbal sukses ternak ikan cupang, dan sekarang kita mau ngobrol sebentar sama dia nih. Tapi kita mau spill juga budaya ikan cupang kita, mutasinya beda-beda yang ada di kolam nih. Jadi ada mutasi warna hijau stabilo, boleh ya? Jadi hijau stabilo, terus ada warna putih juga, ada yang masih warna, tapi kayaknya kecil banget bal, karena kita burayak ini ya. Tapi tetap bakal kita kasih tahu teman-teman gimana sih penanganan budaya ikan cupang kalau udah saya segini nih. Apa aja yang mesti kita lakuin, terus apa aja yang kita siapin, dan pastinya jangan lupa dikasih makan bal ya. Nah ini guys, ya langsung kita lihat aja ikannya yang ada di kolam nih guys. A few moments later. Guys, jadi kita mau ngobrol sama Iqbal nih. Jadi bal, gimana bal? Ternak ikan cupang sukses gak bal? Sukses. Sukses. Terus anaknya ada banyak bal? Iya. Ada. Nih guys, ternyata si Iqbal anak cupangnya lumayan banyak, dan sekarang ukurannya segede apa, Bang? Segede gini nih. Jadi katanya anakannya udah segede gini nih. Nih. Jadi ini usianya kurang lebih ada seminggu, Bang, ya? Iya. Seminggu tapi setelah berenang, guys. Jadi kalau seminggu setelah berenang nih, size-nya kecil banget nih, kayak gini tuh. Jadi si Iqbal sukses ternak ikan cupang. Jadi kalau si Iqbal sendiri gimana, Bang, kalau buat penanganan setelah budaya netes anakannya? Pisahin indukannya. Oh, pisahin indukannya. Pas ada telur, si betinanya diangkat gak? Iya. Nah, si betinanya diangkat tuh, kata si Iqbal tuh. Terus, jadi tinggal si jantannya doang, Mbak? Iya. Jadi tinggal si jantannya jaga? Anaknya. Jaga anaknya. Jadi si jantan tinggal jaga anaknya. Sekarang si Iqbal mau nanya, untuk penanganannya sendiri, kalau misalnya buraikan udah bisa berenang, Mbak, ya? Jadi kalau saran Om Bal nih, cari daun pisang kering, Mbak. Jadi daun pisang kering, terus dikasih daun ketapang juga. Nah, terus katanya ada ketapang yang berminyak, Pak? Iya. Minyak banyak gak? Banyak. Nah, guys, jadi kalau buat teman-teman tuh yang di rumahnya pakai daun ketapang, terus tiba-tiba ketapangnya ada minyak, kalau saran saya sih itu jangan dipakai. Karena minyak itu kalau dari pengalaman saya itu biasanya masih ada getahnya, Bal. Jadi kalau misalnya ada getahnya itu ketapangnya angkat dulu. Tapi sebenarnya juga di petani juga ada, saya lihat ketapang yang masih ada minyaknya tapi ikannya malah sehat guys tuh. Jadi saya juga masih penasaran tuh. Tapi Iqbal sehat ikannya, Bang? Iya. Malah sehat tuh guys. Jadi ada minyak malah sehat. Ada yang bilang kalau ada minyak ikannya nggak sehat kayak gitu tuh. Tapi malah di si Iqbal malah sehat, ada minyak kan. Jadi ini burayakan yang mutasinya warnanya warna apa aja, Bang? Ini. Hijau stabilo. Hijau stabilo, terus ada yang warna soft gold ya. Ini warna lebih ke putih kayak white platinum nih anakannya nih. Terus rata-rata ini hijau stabilo nih. Jadi kalau hijau stabilo gini udah jelas anakan cupang glowfish bal ya. Jadi hijau stabilo gini anakannya anakan ikan cupang glowfish nih. Ini kita taruh kurang lebih ada 5 pair. Jadi kalau untuk size-nya ini rata-rata nggak sama, karena kita mau coba aja nih. Jadi kalau anakannya nggak sama size-nya, kira-kira anakannya hidup apa enggak nih. Tapi yang kalau saya lihat sih nggak ada yang mati tuh. Jadi aman, cuma size-nya tuh nggak rata. Jadi ada yang gede-gede banget, ada yang kecil-kecil banget tuh, karena ya ini, karena di sini lagi direnov tuh rumahnya dan mau dibongkar semua. Jadi kita breeding ikan cupang paling ngebreed cuma paling sepair dua pair doang, nggak banyak tuh. Jadi anakannya ada yang kecil banget tuh, ada yang kayak rambut, ada yang hijau stabilo gede udah kayak pentol korek juga ada. Tapi kalau untuk pakannya kalau bisa jangan sampai putus guys. Jadi kalau misalnya jangan sampai putus tuh alasannya biar yang kecilnya itu tuh tetap dapat makan dan nggak rebutan sama yang gedenya tuh.
Ini ada yang kecil banget tuh gede. Nanti kalau dibilang aman, aman nggak? Aman guys, insya Allah aman. Cuma nanti kalau udah sebulan biasanya kita sortir untuk pembesaran sendiri nih. Sekalian guys kita review juga nih indukan yang bakal kita lanjutin lagi nih. Jadi ini indukan yang bakal kita lanjutin lagi nih. Jadi warnanya manis guys, kayak warna candy nih. Ini bal, kayak warna candy marble lah. Dia kayak pelangi bal ya, rainbow. Jadi kalau tuh kayak gini dari Land Dragon ini sendiri nih. Sebenarnya ini kita nyilangin antara Glopis multi indukannya ketemu avatar nih guys. Jadi avatar itu awalnya kita silangin sama Glopis dan ini anakannya nih. Dan ini bakal kita lanjutin lagi nih. Ini bakal kita silangin sama crossingan Half Moon Dumbu Air. Kita temuin nama dia nih. Dan rencananya kita emang mau bikin ikan barongsai nih. Katanya sih kalau bikin barongsai dari sisik dragon sama multi kayak gini nih. Nih guys, jadi untuk anakannya indukannya nih bakal kita lanjutin warna kayak gini nih. Ya bal ya. Jadi ini cakep nih guys nih indukannya. Kayak warna apa bal? Kayak permen nih, permen candy nih atau rainbow nih. Jadi warna ikan cupang itu sebenarnya macem-macem nih. Ini yang dari versi candy-nya nih. Ini bisa dibilang Nemo candy juga sih, tapi saya ini dapat land dari silangan avatar sama Glopis dan silangin lagi sama multi Glopis nih. Jadi warnanya kayak gini nih. Nanti bakal kita silangin lagi sama Dumbu Ear. Dan rencananya kita mau bikin ini barongsai, katanya bikin barongsai dari ikan-ikan gini nih. Tapi kita coba aja jadi apa enggaknya. Mungkin teman-teman ikutin aja guys di channel ini nih. Kita bakal ngebahas ikan cupang hasil silangan bal ya. Jadi ikan-ikan cupang hasil silangan nih guys. Tuh ini indukannya bakal kita lanjutin lagi nih. Dari si Iqbal lagi ngobok-ngobok nih. Dia lagi nyari indukan nih katanya nih. Itu apa bal? Indukan. Ini indukan dari Glopis nih, jojo kayak gini nih. Dan yang oh ya guys, kita bakal review yang bagan juga nih. Bagan silangan sama Glopis juga nih. Jadi nih kita taruh di studio selfie ini bakal kita review juga nih. Dan ini bakal kita terusin lagi nih, bakal kita breeding lagi nih. Nih guys, jadi ikan yang kedua mau kita review ini dari ikan silangan antara aduan nih. Ini aduan dari plakat Glopis ini sama bagan api nih. Jadi warnanya kayak gini nih, cakep nih. Jadi kayak silver-silver gini. Kayak manusia silver yang biasa ada kita lihat di pinggir jalan boleh ya. Jadi kayak manusia silver kata si Iqbal tuh. Cuma kepalanya masih bawa len ini guys, masih bawa len ini, len bagan api. Cuma sisiknya ini sisik dragon juga dari len plakat Glopis tuh. Cuma sayang warnanya ini matanya nggak hijau nih. Tapi kalau dari mental sih oke guys. Jadi kalau misalnya kita mau bikin ikan plakat atau bisa dibilang yang untuk ikan-ikan yang naikin mental nih, atau mau ikan yang mau masuk kontes juga sebenarnya bisa juga nih rekomendasi kalau disilangin ke bagan. Kalau emang ikannya di rumah mentalnya jelek tuh. Jadi mental jelek naikin mental, kayaknya mending disilang sama ikan aduan nih bal. Ya tapi ya kita nyari ininya aja sih, nyari mentalnya aja. Kita silangin aduan tuh. Jadi kalau pomnya ikan aduan biasanya kurang bagus tuh. Jadi ya ngatung, jadi ekor belakangnya tuh ngatung tuh. Ini ikan lumayan galak banget nih guys. Galak banget dari silangan antara bagan api sama Glopis nih. Jadi ini kita review dah. Dan ini kita siap breeding juga nih, dan kita review lagi nih yang udah matanya hijau kita pilih nih. Jadi silangan bagan api ini warnanya ada yang silver ternyata guys tuh. Nih guys, ini yang silangan udah jadi antara bagan api sama Glopis. Ini kayak gini warnanya guys, jadi warnanya kayak gini dan pastinya matanya hijau nih. Jadi yang kita pengen bikin tuh sebenarnya jadi ikan warna-warna kayak gini nih. Jadi hijau stabilo, matanya stabilo. Dan badannya sisiknya tuh kayak gini tuh. Jadi kalau nyilangin bagan biasanya warna sisiknya kayak gini tuh. Jadi kalau ini bagan ketemu plakat juga kayak gini sih warnanya. Cuma karena ini Glopis jadi warnanya hijau stabilo kayak gini nih. Terus untuk info teman-teman yang pengen beli bakal saya taruh dulu juga contohin nomornya nih. Yang pengen beli ikan bagan silangan Glopis, untuk harganya bisa langsung WA aja, nanti bakal saya taruh juga di video. Dan sekalian di deskripsi juga saya taruh juga nih. Jadi ini cakep guys, ikannya kayak pakai lipstick tuh. Jadi ini ikan cupang pakai lipstick silangan antara bagan api sama Glopis tuh. Jadi ya untuk harganya pasti ya ramah di kantong guys, nggak terlalu mahal-mahal banget menurut saya sih. Jadi buat teman-teman yang pengen coba nyilangin atau mau nerusin ikan ini, mungkin bisa langsung WA aja nih. Jadi matanya hijau stabilo kayak gini tuh. Mata hijau stabilo, mentalnya oke, dan pastinya
warnanya unik guys. Jadi kita di ikan cupang ini hilangin ikan-ikan, pengen nyari trends dan warna-warna unik guys. Jadi kalau ditanya ini hasil silangan apa, ya udah pasti guys, ini silangan apa Pak? Gak tahu. Bagan api sama blowfish. Jadi ini ikan aduan, cuma mau kita bikin ikan hias guys. Jadi warnanya tuh kayak glowfish atau ikan glowfish tetra. Jadi warnanya kayak gini nih, hijau stabilo dan ada yang warna kuning juga. Cuma ya kondisinya enggak sekaya ikan-ikan yang bener maksimal banget dari mutasi ikan glowfish tuh. Jadi dari matanya udah hijau, nih hijau. Sisiknya juga agak kayak gini nih. Dan bukannya emang ikan aduan. Ini saya bilang emang ikan aduan ya. Jadi bukan ikan hias plakat biasa nih. Jadi buat teman-teman yang pengen beli ikan ini, nanti bakal langsung WA aja deh ke nomor yang bakal saya taruh di deskripsi. Sekalian di kontak. Kontak juga saya taruh juga, alamat juga saya taruh. Sekalian saya cantumin juga namanya nih yang jualnya nih. Jadi saya cuma bantu review doang. Sekalian ini guys, kalian promosi teman kita yang jual ikan cupang bagan api, silangan sama glowfish. Ini manis guys, bibirnya merah nih. Jadi kalau mau lihat ikan cupang warna bibir merah, nih kayak gini nih. Jadi kayak pakai lipstick bal, tuh cakep tuh. Jadi nggak cuma pakai topeng aja sebenarnya ikan cupang ya. Jadi pakai lipstick juga dia bisa nih kayak gini nih bal. Paling sampai sini aja guys, kita update ikan cupang kita yang ada di kolom nih, antara ikan cupang silangan sama update ikan cupang silangan bagan api sama blowfish guys. Jadi buat teman-teman intinya jangan lupa bersyukur dan jangan lupa berbagi guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.